Lalu bagaimana kesiapan dari para paslon menghadapi tema yang diangkat di debat perdana kali ini? Berikut pendapat pengamat politik dari Universitas Pajajaran. Pak Anies Baswedan sebagai capres yang membawa agenda perubahan kemungkinan akan banyak mengkritik kinerja pemerintahan hari ini, misalnya dengan memunculkan isu terkait dengan pelemahan KPK atau penegakan HAM yang masih mengandung masalah. Sementara Pak Prabowo sebagai capres yang membawa agenda keberlanjutan kemungkinan justru akan memunculkan kinerja-kinerja positif dari pemerintahan hari ini. Misalnya kinerja Kejaksaan Agung yang berhasil membawa beberapa kasus korupsi besar, lalu upaya pemerintah untuk melakukan pendekatan non-yudisial dalam penyelesaian kasus HAM. Nah, sementara Pak Ganjar kelihatannya tidak akan terlalu mengkritik pemerintahan hari ini, tetapi membawa isu-isu perbaikan apa yang bisa dilakukan dalam konteks penegakan hukum dan HAM. Terlebih karena pasangan Pak Ganjar adalah Prof. Mahfud yang menjadi bagian dari pemerintahan hari ini dan juga punya portfolio terkait dengan penegakan hukum dan HAM.